Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Kali ini kawan, saya akan membuat tutorial cara menyambung kabel kontak di bagian sini kawan. Cara ini dilakukan bila kontak Anda atau mungkin kawan punya ada hilang atau mungkin kontaknya jatuh. Atau mau mengganti rumah kontak ini tapi dananya belum cukup. Atau mungkin juga dananya sudah cukup tapi spare part rumah kontak ini belum ada, boleh melakukan cara ini kawan. Jadi simak terus kawan, semoga bisa bermanfaat. Cara sambung kabel kontak. Nah, ini kabel dari kontak ini turun. Nah, sampai di sini ada cok. Ini kabel dari kontak ini, jadi cabut. Nah, ini siapkan juga. Ini kabel pun isi dalam yang kuning-kuning itu. Kuningan kabel putih punya dalam tuh, kasih masuk ke sini, otomatis lampu sen akan menyala. Nah, ini coba lampu sen, lampu kontak akan menyala. Kasih masuk di sini. Nah, kasih masuk ke dalam begini. Tekan turun, otomatis lampu kontak akan menyala. Itu saya cabut. Nah, cabut, mati, pasang begini, dia akan menyala lagi. Nah, itu. Cara ini hanya untuk sementara kawan. Kalau mau sambungnya dipakai agak lama, dibelikan dulu kontak gantung yang sering dipakai di lampu. Dibelikan dengan sama kabel kawan, kabel yang bagus, yang cocok untuk menyambung kabel ini. Disambung ke sini kawan, disambung ke kabel dua ini. Yang warna merah sama merah straight hitam. Disambung ke kontak gantung lalu dipasang ke keluar dari bodi motor ini, diletakkan sesuai keinginan. Tapi sambungannya harus diberi jarak kawan, agar tidak saling bersentuhan. Lalu diisolasi dengan rapi. Cara ini dilakukan sampai dana untuk membeli rumah kontak ini sudah tersedia atau sudah ada lah kawan. Atau spare part dari rumah kontak ini sudah ada. Ya, sampai di sini dulu kawan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.